hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Halo anak-anak, salam jumpa kembali bersama Ibu Mei di kelas Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Siapkan buku pelajaran kalian, alat tulis atau alat perekam, serta yang paling penting jangan lupa adalah Alkitab. Baik, silakan siapkan semua ya. Nah, seperti biasa, Ibu Mei selalu ingatkan kepada kalian untuk taat kepada protokol kesehatan dan pastinya patuhi 5M. Kita selalu jaga kesehatan ya, supaya kita terbebas dan terhindar dari infeksi pandemi COVID-19. Pelajaran kita hari ini dengan topik mensyukuri karunia Allah lewat perkembangan iktek. Nah, untuk lebih jelasnya, apa dan bagaimana cara kita mensyukuri iktek? Namun terlebih lagi kita memahami apa itu iktek. Nah, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini dari Bapak Ebenezer. Materi kita hari ini adalah mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Bahan Alkitabnya kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28, Kejadian 6 ayat 14 sampai 17, dan Amsal 1 ayat yang ke-7. Berbicara ilmu pengetahuan dan teknologi, kita melihat dulu definisi pengetahuan yang menjadi dasar untuk boleh kita memahami materi ini. Sehingga kita boleh bersyukur bahwasanya pengetahuan dan bahkan iptek nantinya adalah anugerah Tuhan. Dalam beberapa terjemahan, pengetahuan dapat dilihat dari dua hal dalam konteks belajar kita. Yang pertama, scientia, dan satu lagi adalah sapientia atau sophia. Scientia adalah hasil belajar dari semua ilmu, mata pelajaran yang diajarkan kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki ilmu dalam menjalani hari-hari kehidupan. Dalam konteks sapientia atau sophia merupakan hasil belajar yang dilakukan dari firman Tuhan sehingga beroleh pengetahuan dari firman Allah. Endingnya menjadi orang berhikmat. Hasil belajar dari segala ilmu menjadi dia orang pintar. Dari firman Tuhan menjadikan orang berhikmat. Mana lebih penting? Kedua-duanya penting. Kita menjadi orang yang memiliki pengetahuan namun didasari dengan rasa takut akan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang pintar yang menguasai teknologi secara takut akan Tuhan dan tidak menyalahgunakan teknologi namun menggunakan teknologi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena teknologi ada untuk mempermudahkan kita melakukan segala sesuatu, termasuk juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Keberadaan teknologi yang Tuhan anugerahkan bukan menjadi berhala, bukan menjauhkan kita dari Tuhan, namun membuat kita menjadi pribadi yang semakin mengalami kasih karunia Tuhan. Walaupun seperti itu, terkadang dampak daripada iptek atau teknologi ada positif dan negatif.
Secara positif, penginjilan akan semakin mudah lewat konten-konten yang sangat membangun kerohanian dan plus membangun kerohanian. Gereja mempermudah dalam mendapatkan logistik atau peralatan-peralatan gereja. Bahkan Alkitab bisa dalam versi digital, kebaktian semakin menyenangkan. Ingat, di tengah corona, oleh karena teknologi, sekalipun kita ada di rumah, tetap bisa beribadah secara live streaming. Karena ada alat-alat teknologi yang membantu. Seiring adanya dampak positif, tapi ada juga dampak negatifnya. Tuhan tidak lagi menjadi prioritas utama. Kenapa? Alkitab mencatat, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kalau hatimu sudah terpaut kepada hal-hal teknologi, berarti itu sudah menjadi Tuhanmu. Banyak orang lupa waktu, banyak orang lupa teman oleh karena teknologi, oleh karena aplikasi buah teknologi yang dia punya. Sehingga menjadi pribadi yang arogan, sombong, terjadi kesenjangan sosial, egosentris, bahkan terjadi godaan hedonisme. Karena banyak tampilan-tampilan yang menggiurkan secara duniawi, dan itu tidak bisa dipungkiri. Apakah teknologi salah? Tidak. Orangnya yang tidak menyadari fungsi dan tujuan dari adanya iptek tersebut. Kalau kita melihat ada dampak negatifnya, sebagai remaja Kristen yang sudah belajar, mari lakukan, perbuat hal-hal yang positif guna mempermuliakan nama Tuhan. Perujuan iptek dalam Alkitab banyak. Bapak kasih dua contoh. Salah satu Bait Salomo dan Istana Salomo adalah salah satu iptek yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Tujuannya jelas. Sebagai tempat ibadah, tempat pertemuan. Bukan untuk mencari kepentingan kesombongan manusia. Ada iptek dalam kisah Menara Babel menjadi contoh iptek atau perujuan teknologi dalam Alkitab yang tidak Tuhan perkenan. Kejadian pasal 11 ayat 1-9 menunjukkan ada tujuan yang salah. Yang pertama, mencari nama kesombongan. Yang kedua, melawan perintah Tuhan. Jadi sama-sama hasil teknologi, namun satu dikenan, satu tidak. Kenapa? Dasarnya tidak benar, tujuannya tidak benar. Biarlah iptek untuk mempermuliakan nama Tuhan sebagai ratapan syukur, bukan untuk memuaskan kedagingan, hawa nafsu, bahkan untuk kesombongan. Di dalam Alkitab ada beberapa pesan tentang iptek, Kejadian 1 ayat 28, Amsal 1 ayat 7a, dan Mazmur 19 ayat 105. Kejadian 1 ayat 28 menekankan sebagai remaja Kristen, iptek harus dikuasai dan dipelajari. Karena Tuhan berkata, kita harus menguasainya. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan iptek, jangan menjadi korban, tapi kuasai, pelajari secara baik dan benar. Namun ketika mempelajarinya, Amsal 1:7a berkata, ketika mempelajari, mari gunakan secara baik dan benar dengan berhikmat. Ingat, ini anugerah Tuhan, lakukan untuk Tuhan dipermuliakan. Menciptakan aplikasi, menggunakan aplikasi, memakai aplikasi secara berhikmat. Apa itu berhikmat? Memposisikan hidup kita dengan takut akan Tuhan. Jadi mempergunakannya kepada hal-hal yang positif saja. Bahkan menggunakan iptek itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan jangan jauh di hati kita, miliki sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang mempermuliakan nama Tuhan, mana yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Iptek merupakan pemberian Tuhan, harus kita syukuri, bukti kita mensyukurinya. Satu, pelajari, gunakan dengan baik, tidak menyeleweng, dan semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari tetap sungguh-sungguh menjadi remaja Kristen pengguna iptek secara baik dan benar. Demikian tadi kita telah dengarkan penjelasan dan pengertian iptek serta bagaimana cara kita mensyukuri karunia Allah lewat perkembangan iptek. Nah, anak-anak, silakan kalian kembali ke Google Classroom setelah menonton video ini dan jawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Jangan lupa berdoa setelah kita selesai pelajaran. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sudah menonton. Tuhan memberkati kita.